Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka mabad. Para kiai, para sepuh, bini sepuh, yang pertama pada ketua Lanuska Bapak Edi dan juga teman-teman semua anggota Lanuska yang berbahagia, marilah yang pertama kita panjatkan syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka istiwasah Lanuska. Semoga Allah memberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Dua kalinya rahmat dan salam kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah buka menadul madilan nur ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di majlis yang luar biasa. Ya, di majlis apa? Yang luar biasa. Karena kalau kita berkumpul di majlis seperti ini, namanya majlis ilmu. Ya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa orang-orang yang hadir di majlis ilmu seperti ini itu lebih baik daripada sholat rokat 1000 kali. Sholat rokat 1000 kali bro, gempor ya, gempor ya, gempor teman-teman. Mulane teman-teman semua itu banyak-banyaklah berkumpul di majelis seperti ini. Yang kedua, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa orang yang menghadiri di majelis ilmu seperti ini itu melebihi orang yang menengok orang yang sakit. Pernah menengok orang sakit sampai 1000 pak? Belum pernah sering? Belum pernah kan? Nah itu loh, mulane kalau ada teman-teman kita yang sakit ya ditengok, ya itu luar biasa. Itu dahsyatnya orang yang mengunjungi apa majelis ilmu, apalagi di bulan rom, di bulan apa Maulid ini, orang-orang yang menjunjung tinggi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Ini namanya bulan apa Bu? Bulan mulut, mulutnya terkenal ya. Dalam suatu riwayat itu ada malaikat, empat malaikat. Ya, empat malaikat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali, bahkan dalam suatu riwayat 100 kali, aku Jibril akan menuntun kamu dari Shiratal Mustaqim sampai ke surga. Masya Allah, luar biasa. Udah pernah lihat Shiratal Mustaqim? Belum. Ya. Jadi Syekh Abdul Aziz ya Al-Marzuq itu mengatakan Shiratal Mustaqim adalah jembatan ya yang orang-orang itu akan sampai ke surga. Di bawahnya namanya jahanam. Bahkan dalam Bukhari Muslim Sahihaini itu dikatakan ya Shiratal Mustaqim adalah jalan yang licin. Jalan yang licin. Jadi orang-orang itu bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Seperti itu. Jadi orang-orang yang bersolat-solat itu luar biasa dahsyatnya. Ya. Yang pertama tadi malaikat apa? Jibril. Yang kedua ditatangi oleh malaikat Mikail. Ya Rasulullah, di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali bahkan 100 kali, ya aku akan memberi minum di
pada mahsyar. Nanti semuanya manusia itu sampai di padang mahsyar, dikumpulkan di sana, akan diberi air dari telaga Al-Kausar. Namanya telaga apa? Al-Kausar. Orang yang minum itu tidak akan pernah haus. Nah, jenengan naik minum, si haus sudah. Haus. Tapi besok jenengan minum itu tidak akan pernah haus. Kenapa? Membaca selawat tiap hari berapa? 10 bahkan sampai 100 kali. Itu dasarnya. Itu malaikat yang kedua. Namanya malaikat apa? Mikail. Malaikat yang ketiga, ya Rasulullah, namanya malaikat Israfil. Ya Rasulullah, di antara umatmu yang membaca selawat tiap hari 10 bahkan sampai 100, itu aku malaikat Israfil tidak akan bangun dari sujudnya. Maksud, tidak akan bangun dari sujudnya sebelum Gusti Allah ngampuni orang yang baca selawat. Luar biasa. Ya, makanya sering-seringlah baca selawat. Makanya di mana-mana gaung selawat. Pemalang selawat, Pekalongan berselawat, ya, Dongkal berselawat, itu dalam rangka mengagungkan Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita mensuri teladani ibadahnya, amalannya, dan lain sebagainya. Ya, itu malaikat yang ketiga. Terus dia malaikat yang keempat, namanya ke malaikat Israfil. Pi ketemu malaikat Israfil. Gitu loh, malaikat Israfil. Dia mengatakan, ya Rasulullah, di antara umatmu yang membaca sholawat tiap hari 10 atau sampai 100 kali, aku malaikat Israfil akan mencabut rohmu secara pelan-pelan. Alun-alun. Ya, sebagaimana saya mencabut kepada para kekasih-kekasih Allah. Jadi dasarnya sholawat itu luar biasa. Makanya di mana-mana sholawat. Tapi di luar sana kok ono sing sholawat ora ono itu gimana? Padahal hadisnya, syair-syairnya jelas sekali, banyak sekali. Ya. Makanya kan di dalam berjanji, di dalam dibaan, apalagi di dalam masjid-masjid langgar-langgar seluruh Indonesia, banyak yang mengadakan maulud Rasul. Ya. Dalam suatu hadis dikatakan juga bahwa orang-orang yang membaca sholawat satu kali saja sholawat, Allah akan membaca sholawat sampai 10 kali. Itu ada di Al-Quran, disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wasallim taslim. Gusti Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Wah, Gusti Allah baik kok solawat. Apamana kita? Malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Apamana kita seperti itu? Statusnya sebagai apa? Di situ dikatakan bersolawatlah dan hormatilah dengan rasa hormat yang paling dalam. Ya, makanya di dalam berjanji ada yang namanya malul qiyam, Ustaz, ya. Malul qiyam. Bacanya apa? Malul qiyam, mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Pada waktu kita berdiri dalam mahlukiyam itu, Gusti kita Rasulullah itu datang itu seperti itu. Makanya disitu ini as'aluka bihadal majlis domo, itu termasuk
doa yang mustajabah pada waktu mahalul qiyam. Kita berdoa kepada Allah, ya Gusti, diparingi cepet rabi. Sing rabi ya. Ya Gusti. Diparingi rezeki yang kata, ya Gusti, paringi umur yang panjang. Ya Gusti, dijauhkan dari mara bahaya. Itu pada waktu malu qiyam, Gusti kita katur nabi datang di situ. Dan pada waktu kita berdoa, insya Allah doa kita itu diterima. Amin. Itu luar biasa. Mulane oke ono so. Rumah. Kita selawat sing paling ringan bae ya. Selawat apa? Selawat Jibril. Ngerti selawat Jibril ora? Apa ini piye, Mbak? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo, yang seru lah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dasarnya selawat luar biasa. Ada suatu cerita di dalam Nabi Musa. Itu ada orang yang 200 tahun umurnya itu untuk maksiat terus, Pak. Maksiat terus boleh ora kok ya piye? Wis pokoke. 200 tahun pokoke. Loro ora maksiat. Loro ora maksiat terus piye? Ora oleh selingkuh ora. Nah, itu ya. 200 tahun maksiat. Nah iya, 200 tahun maksiat terus seperti itu. Itu pada waktu meninggal itu tidak ada orang yang ngurusi. Orang harus ngurusi, panora. Di sini maksiat terus 200 tahun maksiat terus. Tapi ya ada suatu cerita bahwa orang tersebut ya datang ke Nabi Musa. Ya Musa, kenapa orang tersebut kok apa namanya 200 tahun maksiat tapi tidak pernah diurusin oleh warganya? Musa ngomong, pada satu saat orang tersebut buka Taurat, membuka kitab Taurat, kitab Taurat adalah kitabnya Nabi Musa. Buka Taurat, terus kata di dalam kitab Taurat ada tulisan Muhammad. Ya, dia mencium nama Muhammad dengan sentuhan yang dasar. Ya koyo jenengane mencium bojone kok cuma dasar gitu kan. Ya. Dengan perasaan yang halus seperti itu. Mencium tulisan Muhammad saja. Seperti itu. Musa mengatakan, silakan diurusi orang tersebut yang 200 maksiat. Karena apa? Karena Gusti Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang yang 200 tahun maksiat cuma dengan mencium nama Muhammad tok. Walau, apa mana kita mengagung-agungkan, membesarkan nama Muhammad luar biasa. Ya, malaikat sudah mengatakan lewat Shiratal Mustaqim dituntun di padang mahsyar akan diberi telaga Al-Kausar yang tidak akan pernah haus seperti itu. Dijabut malaikat Israel dengan pelan-pelan. Itu luar biasa. Kenapa? Dahsyatnya sholawat. Sholawat juga banyak. Saya kira versi ikan dalam kolam ya sholawatan kok. Ya orang ikan dalam sholat sholawatan orang. Sholatnya tuh pimpin gue. Sairnya apal murah ya. Bila ingin melihat Nabi ya,
di dalam surga. Bener kayak mana ya? Iya. Oh, terus pipit maning. Hah? Pipit maning terus sih. Tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Seperti itu kalau gak salah ya? Iya. Bukan penghilangan ya, bukan ya? Orang. Bila ingin selamat dari neraka. Assalam. Kau yang ngomong apa ya? Assalam. Bener ya? Ya. Oh bener. Terus sih bener sih. Kau tuh biasa nyanyi toh. Ngapal pak? Bensinnya bensin. Ono bensinnya. Zainal Abidin asegap. Ya. Dan lain sebagainya. Makanya ayo bareng-bareng. Di sini kita memperbanyak apa? Sholawat. Ya, boleh di rumah biasakan ya. Bareng-bareng Bapak memperbanyak sholawat karena dasarnya sholawat yang luar biasa. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbanyak sholawat. Ya, beri 10 Pak Ibu. Ojo karokeran baik. Ya. Karokeran yo sholawat yo. Iya. Sekian dulu dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan keilafan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.